Berikutnya kita akan jalan-jalan ke negeri ginseng Korea Selatan. Ya, tepatnya jalan-jalan sambil makan-makan di pusat ikan laut segar terbesar di sana, namanya Jakalchi Market. Mantap banget. Tapi sayangnya nih Zendy, destinasi wisata manca negara ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita hari ini. Dan persiapan kendaraan jelang musim hujan akan jadi tema agenda khas Net 5 besok. Akhir kata saya Zendy Zain. Dan saya Sabila Fauzi. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Annyeong Haseyo. Ya, bagi pecinta kuliner, Busan merupakan tempat yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Korea Selatan. Kota pelabuhan ini merupakan kota terbesar kedua setelah Seoul. Jadi, jangan heran, aktivitas sibuk sudah menjadi pemandangan biasa di sini. Tapi, bagi para penikmat hidangan laut, Busan sudah terkenal di dunia sebagai pusatnya seafood. Dan selamat datang di pasar Jagalchi. Bangunan 7 lantai ini dikenal sebagai pusatnya ikan laut di Korea Selatan. Nama Jagal diambil dari bahasa Korea yang berarti kerikil. Pasar yang berdiri sejak 1970 ini terletak di tepi pantai di selatan semenanjung Korea, terbentang dari Seungmudong hingga Nampodong. Yuk kita lihat isi pasar Jagalchi. Nah, banyak banget hasil laut segar di pasar Jagalchi. Para penjual didominasi kaum ibu yang disebut Ajimae Jagalchi atau penjual perempuan. Berbagai tangkapan laut nelayan Busan tersedia di sini. Yang harus dicoba ketika ke pasar Jagalchi di Busan adalah mencoba baby octopus sashimi. Dan ini satu octopus atau gurita harganya sekitar 5.000 won atau sekitar 50.000 rupiah. Pengunjung pasar Jagalchi bisa membeli hasil laut di sini dan langsung menyantapnya. Pusat terbesar pasar ikan di Korea Selatan ini memang menyediakan restoran seafood bagi pecinta kuliner yang ingin merasakan hidangan laut yang masih fresh. Baby octopus yang sudah saya beli tadi bisa dibawa langsung ke koki restoran. Dan ternyata bayi gurita ini tidak langsung dimasak loh, tapi langsung dihidangkan ala sashimi. Hidangan pendamping pun disediakan untuk menikmati baby octopus sashimi. Matsige deseo atau selamat makan. Ketika gurita ini masuk ke mulut memang ada sensasi berbeda karena ini terasa masih menempel di lidah dan butuh waktu lumayan lama karena kenyal sekali. Ternyata tak gampang untuk menikmati baby octopus ini. Selain otot-otot tentakel yang masih bergerak, rasanya juga lihat aja tuh si koki yang asli Korea. Rasanya untuk lidah Indonesia saya gak puas kalau hanya menikmati baby octopus sashimi. Ini nih hidangan berbagai hasil laut seperti kepiting, kerang dan ikan laut. Dan semuanya dimasak dalam keadaan hidup di atas bara api loh. Wow. Tapi rasanya memang nikmat dengan resep khas Korea Selatan. Untuk porsi kecil harganya 40.000 won atau sekitar 400.000 rupiah. Sedangkan hidangan laut porsi besar seharga 80.000 won atau 800.000 rupiah. Pasar Jagalchi buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Nah, bagi para traveler Indonesia, setiap bulan Oktober ada Jagalchi Cultural Tourism loh. So, come and visit Busan guys. Ardia Rahma, Robi Eka Putra, melaporkan untuk Net.